Terus kita sekarang masuk ke ruangan sini. Tapi kita harus hati-hati, guys. Di sini. Wah! Kelihatan, guys. Hai, guys. Balik lagi bersama Gamer Cepu Official, dan kali ini kita mau lanjutin lagi nih, guys, kisahnya Bang Napi di Robbery Bob Man of Steel. Wow, kita udah tamatin babak pertama, babak kedua, dan babak ketiga ya, guys, yang kemarin-kemarin. Walaupun baru babak pertama aja yang Bang Cupu bikin jadi 100%, karena babak kedua, babak ketiga itu banyak yang susah, jadi Bang Cupu belum bisa sampai 100% semua, guys. Tapi nggak apa-apa, di video kali ini kita bakal lanjutin langsung ke babak lanjutan. Ini belum pernah Bang Cupu mainin, jadi kita langsung mulai main aja. Tapi sebelum mulai main gamenya, jangan lupa dikasih like dulu video ini, subscribe buat yang belum, dan buat teman-teman yang udah nonton video kali ini, seperti biasa ya, kalian tinggalin komen di box komentar di bawah supaya Bang Cupu ngerti kalau kalian udah nonton video kali ini. Mantap. Kali ini Bang Cupu mau pakai baju ninja lagi, guys, karena baju ninja itu baju yang paling Bang Cupu suka. Itu menambah apa namanya ya, skill mengendap-endapnya itu kayaknya lebih maksimal, guys. Kita mau pakai baju ninja ya. Udah ternyata udah pakai baju ninja. Terus Bang Cupu mau naikin juga skillnya ini karena udah ada duit. Ini diam-diam sama apa ya, stamina deh, stamina supaya larinya bisa makin jauh ya. Oke, kita langsung aja masuk ke misi pertama. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 15 misi. Jadi kalau bisa Bang Cupu mau selesain 5 misi di video kali ini. Kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya udah sedapatnya aja ya. Oke, kita langsung masuk aja, guys. Oh, ternyata di babak lanjutan ini udah nggak ada story-nya lagi, guys. Jadi kita langsung free ya, main aja langsung. Wow. Ini belum kita udah mau diketahuan ini, guys. Woi, nanti dong. Baru juga main. Oke, guys, kita langsung aja ya. Ini kayaknya kita mau ngambil yang di sini ya. Ini kita jadi apaan ini, coy? Woi. Ya elah, belum udah ketahuan. Ini biasanya Bang Cupu ada arahan ya. Ini nggak ada arahan ternyata. Jadi kita bener-bener jadi solo karir di sini. Kita jadi solo karir maling ini. Di sini ada orang ini. Kita mau lewat mana nih ya? Ini polisinya geraknya pendek banget ya. Bener kata teman-teman ini ya, makin kesini makin susah. Di sini ada pintu masuk kah? Ada. Kita masuk lewat sini. Nggak bisa, guys, lewat situ. Jadi kita coba kesini, hop. Hampir aja, guys. Waduh, kita nggak bisa sempurna nih, guys, karena kita udah ketahuan ya. Di sini ada CCTV. Oke, kita coba kesini, hop. Kita nyumput di sini. Terus kita mau coba lagi. Apaan sih? Ini kita masuknya. Di situ ada lasernya sekarang. Wah, banyak banget ini ya, guys. Waduh, ini kenapa keluarnya di sebelah situ ya? Kayaknya kita harus benerin posisinya deh. Oke, supaya keluarnya jangan di situ. Nah, kalau gini kan enak nih. Kita ambil di sini ya. Di sini dikunci dan ada nenek-nenek di sini. Waduh, neneknya muter-muter nih, guys. Kita harus hati-hati ya. Oke, kita coba ke sini. Hop. Waduh, ini ekstrim, guys. Beneran ini ekstrim ya. Susah ini, mau sempurna, guys, di sini, guys. Kita tutup. Hop, kita tutup pintunya. Terus kita ambil di sini. Oke, kita udah ambil semua. Oke, kita harus hati-hati sama CCTV-nya. Kita nyumpet dulu di sini. Dan di situ ternyata ada lasernya, guys. Dan lasernya ini kenapa? Kenapa dia tipis banget? Oh no. Gimana nih caranya kita? Kita kesini deh. Dia pasti curiga nih, pintunya kebuka nih. Begitu dia ke pintu, kita kabur ya. Oke, kita siap-siap nih. Kita mau kabur nih.
Oke, kita kabur. Oke, mantap, mantap. Mantap, walaupun gak sempurna ya, ini benar-benar susah nih. Babak lanjutan ini buat sempurna ini bakal susah nih. Ngulangnya harus berkali-kali, guys. Oke, kita langsung lanjutin aja ya misi kedua ya. Misi kedua ini kita di mana nih ceritanya? Gak ada ceritanya ya, guys. Jadi kita langsung main aja ya. Ini kita main bebas aja di sini. Kita mau ngambil mana nih? Di sini ada rumah. Oke, kita mengamati dulu. Di sini ada pintu. Kita coba ngambil lewat sini bisa nggak? Nggak bisa, guys. Nggak bisa, guys. Di situ ada pagernya, guys. Oke, di sini. Sini pintu kah? Di sini jendela. Kita nggak bisa masuk lewat jendela. Jadi kita masuknya harus lewat pintu depan sini, guys. Oke, baiklah. Ada dokter gila di sini, guys. Waduh, dia pulang kampung kayaknya, guys, setelah laboratoriumnya kebakaran. Jadi ini dia jadi bingung nih kayaknya di sini dia muter-muter nggak ada kerjaan nih, jadi pengangguran dia. Ini kita harus kemana, guys? Ketahuan, guys. Hop. Ketahuan, guys. Ini tempat nyumputnya di mana ya harusnya ya? Waduh, Bang Cupu nggak bisa sempurna nih. Ada laser lagi di sini. Oke, kita ambil ya. Kita dapat banyak ini. Di sini ada satpamnya. Terus di situ ada tali. Kita ambil dulu itu. Ada harta di bawah. Kita ke sini, hop. Terus kita nyumput di sini. Terus kita lanjut ke sini. Kita masuk sini. Kenapa nggak bisa? Oke, kita tutup. Apa ini? Kita coba ambil ya. Kita ambil. Di sini kayaknya ada jebakan nih. Jebakannya ini buat apa ya? Bang Cupu belum tahu nih, tapi kita coba aja ya. Apakah yang terjadi itu? Ternyata itu untuk buka pintu di bawah. Oke, sekarang kita mau kabur ya. Kita mau kabur nih, guys. Dia udah balik. Kita masuk ke sini. Kita tunggu lasernya. Terus kita langsung keluar di sini, guys. Mantap. Yang pasti nggak sempurna, walaupun waktunya cepet dan barang kita ambil semua. Mungkin nanti bisa Bang Cupu coba lagi. Jadi kita lanjut aja misi ketiga langsung. Mantap ini ya. Cepet ini di sini. Di sini pintu masuknya lewat mana? Kenapa gelap banget di sini? Bang Napi nggak bawa senter nih, guys. Ini ada tali panjang buat apa ya? Di sini ada tombol. Kita pencet tombolnya coba ya. Kita pencet dulu tombolnya. Hap. Ada waktunya, guys. Ada waktunya, guys. Ini buat buka apa, guys? Ini waktunya buat apaan sih? Ternyata itu buat matiin CCTV, guys. Kita kejebak deh sekarang. Waduh, gimana nih? Kita kejebak, guys. Ternyata di situ buat matiin CCTV. Udah deh, kalau gitu kita kabur aja. Ini mah pasti ketahuan kita. Hap. Kita kabur aja deh. Nah. Hop. Wah, Bang Cupu baru tahu nih ya. Ternyata itu buat matiin CCTV. Jadi nanti kita langsung lari aja ke sebelah sini. Kita lihat dulu ya. Ini karena Bang Cupu baru main sekali, jadi bingung nih. Kita lari ke situ. Oke. Kita matiin CCTV, terus kita lari ke ujung situ. Matiin lagi CCTV-nya. Hap. Terus kita mau lari. Waduh, stamina-nya habis nih. Gimana nih? Ngulang lagi nih. Kita harus butuh stamina rupanya. Yang dipakai dulu deh larinya kalau gitu ya. Kita coba. Hap. Nice, kita punya 15 detik buat masuk ke sini. Kita ambil di sini, terus kita langsung ngikutin ini pergerakan ibu-ibu ini ya.
pergerakan ibu-ibu. Kita ambil di sini. Kita ke sini. Terus kita mau jalan ke depan. Oke, kita maju ke sini. Hap. Di sini ada pintu. Terus kita sekarang masuk ke ruangan sini. Tapi kita harus hati-hati, guys. Di sini. Kelihatan, guys. Aduh, Bang Cupu baru ngelihat itu pergerakan polisinya. Ternyata ibu-ibunya langsung ngelihat, langsung nelpon polisi, guys. Waduh, gawat banget nih ya. Oke, kita coba lagi deh. Kita coba lagi nih, jangan sampai ketahuan kali ini ya. Kita masuk ke sini. Terus di sini ada kunci. Kita ambil kunci, terus kita nyumput di sini. Hop. Nah, kita nyumput di sini. Terus nanti kita mau ikutin di belakang polisinya. Tapi ini kenapa jalannya cepet banget ini ya? Mau pipis kayaknya dia kebelet nih, guys. Oke, kita ikutin di belakangnya ya. Kita ikutin belakangnya, kita ambil dulu yang bisa kita ambil. Di sini ternyata ada hartanya. Oke, sekarang kita belum komplit, guys. Masih ada yang kurang, guys. Sebelah mana ya? Masih ada yang kurang nih. Wah, Bang Suku penasaran nih. Udah kalau gitu kita coba ke sini dulu deh. Tutup pintunya. Sebelah mana yang kurang ya? Wah, nggak bisa, guys. Nggak bisa nih. Nggak tahu nih yang kurang di mana ya. Kita masih kurang satu barang nih kayaknya, guys. Di sebelah mana ya? Teman-teman ada yang tahu nggak nih? Kayaknya Bang Cupu mau lewatin nih. Nggak tahu di mana nih barangnya nih. Kalau teman-teman tahu, ditinggalin di komen ya. Mungkin nanti Bang Cupu bisa tahu nih. Nggak ketemu nih Bang Cupu nih, di mana nih? Aduh, kita mau keluarnya lewat sini aja deh ya. Oke, kita coba keluar lewat sini. Atau di sebelah sini ada barang kah yang bisa kita ambil? Nggak ada, guys. Udah, Bang Cupu ambil semua. Di sini. Nice. Oke, ternyata kita udah ngambil semua. Sekarang saatnya kita kabur. Kita kabur. Polisinya di mana nih? Kayaknya aman kita. Langsung aja ya. Kita langsung aja kabur. Hap. Oke, mantap. Mantap. Kita ketahuan kelamaan dan barang kita ambil semua. Wow. Ini emang benar-benar harus cepat banget ya. Cepat dan teliti, guys. Jangan sampai cepat cuman nggak teliti, nanti ada yang ketinggalan barangnya, guys. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini misi keempat. Cepet banget ini kita babak lanjutan ya. Walaupun cepet tapi tidak sempurna, guys. Gak apa-apa ya, namanya juga baru pertama kali main. Oke, di sini kita harus matiin CCTV. Tapi ini kenapa? Ngerti Bang Cupu. Kita matiin, terus kita lari ke ujung sebelah sana. Oke, kita harus kali jalan nih. Kita ke sini, hop. Oke, kita ke sini. Kita matiin sini, terus. Bentar. Di sini kenapa ada semak-semak ya? Coba kita lihat di sini. Bentar. Ini gimana caranya kita mancing polisi itu ya? Ada barangnya loh di situ. Waduh. Gatal nih pengen ngambil nih ya. Tapi nanti aja kali ya. Kita coba dulu deh. Kita matiin CCTV-nya. Terus sekarang kita mau ngambil ke bawah sini dulu. Kita mau ngambil kuncinya dulu. Kita ikutin penjaganya. Ini bodyguardnya gede banget badannya, guys. Jangan sampai ketahuan, guys. Auto mamam kita kalau ketahuan ya. Kita mengendap-endap di sini. Hap. Oke. Sekarang kita mau ambil itu targetnya, tapi ada CCTV. CCTV-nya kita bisa matiin nih, guys. Di sini ada tombolnya. Oke, kita coba kenceng. Terus. Waduh, guys. Ketahuan, guys.
Ini kenapa? Kenapa penjaganya mondar-mandir ya? Kenapa penjaganya jadi mondar-mandir, guys? Wah. Ini kenapa penjaganya jadi mondar-mandir gini sih, guys? Beneran dah. Ini kenapa jadi penjaganya mondar-mandir di situ? Gimana kita keluarnya nih? Wah, ini kayaknya kita harus cepet, guys. Oke. Nice. Kita masih kurang satu barang. Bang Cupu penasaran ini. Tapi nggak bisa, guys. Di situ udah dijagain, guys. Waduh. Ini CCTV-nya mati berkala sih. Cuman begitu mati, ini kita coba aja ya. Nggak bisa masuk, guys. Kenapa dikunci, mau masuk nih. Nggak bisa masuk, guys. Waduh. Ini teka-tekinya benar-benar rumit, guys. Kita mau ngambil yang di sebelah sini loh. Kita nggak bisa ngambil, guys. Ya udah deh. Gimana nih? Emang nggak bisa sempurna nih, guys, kita, guys. Ya udahlah ya. Nggak tahu nih. Oke, kita kabur. Ini kenapa kita jadi kejar-kejaran sama polisi di sini? Ampun deh. Ini benar-benar susah, guys. Wah, ini hampir impossible nih kita mau sempurna di sini. Oke, kita langsung kabur aja nih. Udahlah. Bodo amat lah. Enggak sempurna dah. Kabur aja kita, mau kabur, Bang Elif. Oke, kita mau kabur. Tidak sempurna, ketahuan dan kelamaan. Jelek banget ini ya. Waduh. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa tamatin aja ya. Bang Cupu mau tamatin pokoknya nih, lanjutan sampai stage kelima. Oke, ini stage kelima, guys. Ini stage terakhir di video kali ini. Moga-moga kita bisa dapat sempurna, walaupun itu sesuatu yang sangat mustahil, guys. Tapi apa salahnya kita coba ya? Hop, belum udah ketahuan, guys. Gak ada tempat nyumpunya sama sekali tuh loh. Waduh. Oke. Kita coba lagi. Hap. Kita coba nyumpun di sini. Ini tipis banget, guys. Oh, kita cuma punya waktu sedikit itu buat masuk ke sini. Oke, kita nyumpet dulu di sini ya. Hop. Oke. Kita mau buka CD. Kenapa ini nggak mau dipencet? Op. No. Bana. Ini CCTV-nya. Waduh, ini kayak apa ini? Cepet banget, guys. Aduh, kita harus cepet-cepet nih, guys. Oke, kita harus pas tapi ya. Di bawah itu ada yang patroli, guys. Oke, kita harus pas nih ya. Oke, ini kita coba kesini. Hap. Oke, kita kesini. Terus kita tunggu di sini. Terus kita langsung masuk aja kali ya, guys. Langsung masuk aja ke sini. Terus kita tunggu di sini. Hop. Hampir aja, guys. Langsung kita ambil semua barang-barangnya di sini. Terus kita nyumput di sini. Kita nyumput di sini dulu. Kita nyumput di sini. Dia bakal masuk. Terus kita yang keluar, guys. Oke, kita keluar. Terus sekarang kita ke sini. Tapi kita ketahuan, guys. Ya udah, kita rusuh aja deh kalau gitu ya.
Rusuh banget guys, ini rusuh banget. Kita cepat, kita dapat semua barang, tapi kita ketahuan guys, jadi tetap nggak sempurna. Jadi dari 5 state di babak lanjutan ini, Bang Cupu satu pun nggak ada yang sempurna guys. Wow, jadi benar-benar harus ngulang berkali-kali karena emang ini tingkat kesulitannya itu udah isanya expert ya. Jadi butuh skill maling tingkat dewa di sini guys. Ya udah deh guys, sampai di sini aja video kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur dengan gamenya. Jangan lupa kalian kasih like yang banyak di video ini kalau kalian suka dengan game Robbery Bob ini, supaya kedepannya Bang Cupu bisa lanjutin lagi main gamenya guys. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu dengan cara klik tombol merah di bawah tulisannya subscribe. Kalian klik aja dan jangan lupa dihidupin notifikasinya ya, supaya kalau ada video baru atau update di channel Bang Cupu, kalian bisa dapat update dan infonya juga. Thank you banget udah nonton video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.